kemarin itu kita kegiatan ada 3 hari. 2 hari itu ada kegiatan untuk ujian di kelas untuk teori segala, dan hari ini di lapangan untuk praktek. Kalau untuk praktek, karena ini masih semuanya masih namanya kan juga peserta yang baru ya, gitu ya. Kita masih pakai kaliber yang kecil, kaliber 22. Mereka harus ujiannya nilainya di atas rata-rata, dan ujian prakteknya semuanya benar, cara handling senjata, pegang senjata semuanya benar gitu. Dan kayak seperti saya lihat semuanya ujiannya baik, bagus ya, saya besar harapan bisa lulus semua.